Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan yang memancing semua. Jadi terima kasih kerana sudi klik dan tengok aku punya video kali ini. Kali ini aku nak buat satu perbandingan lah Scorpion DC. Scorpion DC model tahun 2017 yang mana spoonnya adalah 101 100 lah, size 100. Dan juga Scorpion DC 2021 adalah 151, iaitu 150 punya size spool lah. Jadi kedua-duanya berbeza daripada segi size spool. Jadi kita akan tengok lagi perbezaan dan persamaan reel ni, sama ada yang mana lebih baik, yang mana agak sesuai dengan kita, yang mana memberikan performance track yang lebih bagus. Sudah tentu akan ada sedikit perbezaan lah. Selalunya orang akan katakan yang baru akan lebih baik daripada yang lama. Jadi kita tengok sejauh mana perbaikan dalam Scorpion DC ni di antara 2017 dengan 2021. Okey, sebelum tu aku nak ceritakan yang aku adakan satu Facebook group. Kalau nak masuk, nak join, kalau hangpa nak sharing-sharing spot memancing, hangpa nak sharing hangpa punya reel baru, hangpa nak meracun, hangpa nak tunjuk hasil tangkapan hangpa, hangpa nak berniaga ke dalam tu. Jadi aku dah buat satu platform channel aku sendiri, List Goes Fishing. Itu pun hasil daripada permintaan dan suggestion daripada viewers-viewers seperti hangpa jugalah. Jadi aku adakan jugalah kalau untuk memudahkan hangpa nak membuat pertanyaan kan. Kadang-kadang sebab bila komen dekat YouTube ni, kadang-kadang ada reel yang proba hangpa tak boleh nak tunjukkan kepada aku apa masalah dia. Jadi dengan adanya Facebook group ni, hangpa boleh lebih mudah lah untuk menyatakan hangpa punya masalah pada reel, dan juga kalau hangpa nak bertanyakan pendapat, pendapat suggestion berkenaan dengan reel. Aku ni bukanlah seorang yang pakar dalam bidang memancing, tetapi sekurang-kurangnya aku ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan reel. Jadi bolehlah sama-sama kita bincang dan kita cuba membuat pilihan yang terbaik untuk para pemancing. Kerana reel yang terbaik bukannya reel yang mahal, tapi reel yang terbaik adalah reel yang kena dengan jiwa kita. Itu yang paling penting sekali. Kalau beli reel yang mahal tapi kita tak boleh kena dengan game, tak boleh kena dengan jiwa kita, jadi kita akan agak sedikit terpaksa jual balik dan beli balik lah kan, kita punya reel yang agak sesuai dengan kita. So, kat sini pada mulanya aku nak ceritakan persamaan kedua-dua reel ni. Persamaan dia, persamaan dia, ia mempunyai drag power yang sama. Manufacturer mereka claim yang Scorpion DC tak kira 2017, 2021, maximum drag dia adalah 5.5 kilo. Itulah yang pertama lah persamaan dia. Yang keduanya yang sama adalah bilangan bearing. Dan Scorpion DC 2017 mempunyai 7 biji ball bearing, sama juga seperti mana Scorpion DC 2021 juga mempunyai 7 biji ball bearing. Dan kedua-duanya juga menggunakan sistem brake digital control IDC5. Jadi kedua-duanya adalah sistem braking control yang sama. Kita nak timbang kita punya reel. Jadi kita tengok reel Scorpion DC 2017. Jadi ini penimbang banjo kopi aku lah. Dia ada timer lah pula kan. Ini adalah gram. Jadi 2017 punya reel. So 2017 punya reel adalah 214 gram. 214.5 gram. Jadi kita tengok pula Scorpion DC 2021. Scorpion DC 2021 agak sedikit berat. Lebih kurang dalam 2 gram saja beza dia. Jadi beza tak banyak di antara kedua-dua ni. Jadi jom kita timbang dia punya spool pula. Spool untuk Scorpion DC 2017. Adalah 17.5. Dan Scorpion DC 2021
Ini adalah MJS spool dan ini adalah spool yang biasa. Jadi kita tengok 151 adakah lebih ringan daripada saiz 100 yang biasa. Okey. Nampak gayanya lah. Nampak gayanya walaupun dia MJS spool tapi dia mempunyai saiz kapasiti tali yang agak besar. Jadi dia di antara kedua-dua ni ini adalah 18 gram. Jadi perbezaan adalah lebih kurang dalam 0.5-0.6 gram. Jadi kat situ ada sedikit perbezaan lah, perbezaan di antara berat spool. Seterusnya kita tengok perbezaan daripada segi breaking. Walaupun dia menggunakan IDC 5 yang sama, jadi di sebelah kanan aku adalah 2017 dan sebelah kiri aku adalah tahun 2021. Dia menggunakan IDC 5 yang sama. Tapi apa yang membezakannya adalah kalau kita tengok adalah line selection lah. Line selection yang mana yang mula-mula adalah fluorocarbon. Fluorocarbon, kedua-duanya menggunakan fluorocarbon. Dan untuk tahun 2017 terusnya adalah dia menggunakan PE. Tapi untuk 2021 adalah dia menggunakan setting untuk nylon. Dan juga kalau setting yang ketiga barulah PE ataupun kita punya braided. Manakala yang 2017 yang hujung sekali adalah nylon. Jadi kat situ ada sedikit perbezaan di antara IDC 5 yang digunakan dalam scoping DC. Walaupun dia menggunakan IDC 5 yang sama, sistem breaking yang sama, tapi susunan kita punya line selection adalah tidak sama. Dan juga salah satu lagi yang bezanya pada kita punya dial, kita punya breaking. Kedua-duanya mempunyai sedikit perbezaan. Ini adalah daripada open lah. So jadi biasanya akan ada dial 1, 2, 3, 4 dan juga dia mempunyai label sebagai A. A bermaksud macam all rounders lah, dalam keadaan berangin ke, dalam keadaan yang macam mana sekalipun. So jadi dia letakkan sebagai A. Berbanding dengan Scorpion DC 2021, 1, 2, 3, 4 dan yang hujung sekali adalah W, yang mana ia bermaksud sebagai windy, yang mana kita boleh cast kita punya lure dalam keadaan bertentangan angin ataupun kawasan yang mempunyai angin yang sangat kuat. Jadi dia membantu untuk kita melakukan casting dalam keadaan kalau suasana yang berangin lah. Jadi di situ kita dapat tengok lah, walaupun IDC 5 menggunakan IDC 5 yang sama, tetapi terdapat juga sedikit perubahan sama ada daripada segi susunan line selection dan juga dial break punya indicator. Pada kali ini kita test drag untuk Scorpion di 2017. So aku just buat looping sini. Kita kuncikan dengan satu jari, seketat mungkin dengan satu jari saja. Okey, ini aku dah dapat agak ketat. Jadi drag dia adalah 5.5 kilo. Tapi untuk satu jari punya ketat kita punya drag, kita mungkin tak akan dapat 5 kilo lah. So kita test satu jari punya tighten. Okey, untuk satu jari tighten kita dapat 3.5 kilo. Okey, jadi kita boleh kita tighten lebih sikit. Kita gunakan 2-3 jari sini. Tu nampak dia ada beberapa gap lagi. Okey, untuk full lock kita punya drag. So kita tarik. Okey, bawa jalan. Kita dapat 6.5 kilo. Wah, ini kira dah kategori lebih daripada spek yang factory bagilah. Walaupun dia dah lama reel ni, tapi kira performance drag dia masih lagi okey lah. Sebab dia keluaran tahun 2017, sekarang dah 2022, dah 5 tahun dah. So far kita boleh katakan dia punya performance drag untuk
Skopin DC 2017 ni tidak berkurangan lah. Kita punya test drag untuk Skopin Skopin DC tahun 2021 MGL series. Okey. Jadi kita tighten satu jari. Paling ketat. Okey, paling ketat. Jadi kita tengok power drag dia boleh dapat berapa ya. Okey, untuk satu jari agak lemah juga. Lebih kurang dalam 2.5 kilo aje. Jadi kita cuba tighten maksimum lock lah. Okey, maksimum. So dalam maksimum kita cuba dapat lebih kurang dalam menghampiri 5.5 lah. Jadi kalau kata kita nak pakai Skopin DC ni, kita kena tighten lebih sikit lah, baru kita boleh dapat dia punya hampir spek pada kotak. Lebih kurang tadi yang aku test ni pun lebih kurang dalam berapa ratus gram lagi lah. Dalam 200 ke 300 gram tu akan cukup lah dia punya spek dia 5.5 kilo. In term of drag power, bagi aku kelebihan untuk drag, kekuatan drag, aku rasa 2017 punya reel adalah lebih baik lah, adalah lebih baik berbanding dengan 2021 punya Skopin DC. Sekarang ni aku nak tengok dalaman dia, perbezaan reel baru dan reel lama. Jadi kita buat dismantle 2017 Skopin DC. Dah siap buka kita punya DC. So yang pertama sekali aku nak tunjukkan adalah daripada segi main gear. Okay, untuk Skopin DC 2021 dia ada menyertakan micro modul. Dia akan menyertakan micro modul. So untuk Skopin DC 2017 tidak menyertakan ia menggunakan micro modul atau tidak. Tapi kalau kita tengok dia punya size gear, boleh dikatakan Skopin DC 2017 ni juga hampir menyamai seperti micro modul. Agak halus tapi tidak ada declaration sama ada dia menggunakan micro modul atau tidak. Tapi kalau kita tengok daripada segi kedua-dua beza ni, boleh dikatakan hampir sama dia punya dia punya main gear dia. Dia menggunakan micro modul atau tidak. Kalau kita tengok dekat dia punya body pun tak ada menyatakan dia menggunakan micro modul. Tapi yang untuk Skopin DC dia menggunakan micro modul gear. Itu adalah daripada segi kita punya gear. Dan kita tengok dia punya pinion gear. Ini adalah 2021 dan ini adalah 2017. Jadi daripada segi pinion gear kita tengok akan ada sedikit perbezaan lah. Ada sedikit perbezaan yang mana untuk 2021 punya agak sedikit halus dia punya gear dia kalau compare dengan 2017 punya. Dan material juga tak sama material juga tak sama. Kalau yang 2021 punya bahagian bawah ni adalah chrome dan kat sini adalah brass. Kalau yang 2017 fully daripada brass lah dia punya material dia. Okey, kita tengok daripada segi kita punya drag plate pula. Okey, untuk 2021 dia menggunakan aluminium sebagai drag plate dia. Dan kalau yang 2017 punya dia menggunakan macam stainless steel lah stainless steel. Jadi kalau kata daripada segi ketahanan, stainless steel lebih tahan daripada aluminium lah. Dan kita tengok daripada segi drag punya plate bahagian atas. So jadi ini adalah drag plate 2021. Kalau kita tengok kat sini dia akan ada sedikit bump
yang mana yang kawasan yang agak hitam tu, itu adalah kawasan yang mana yang ditekan pada kita punya drag. Berbanding dengan Scorpion DC 2017, dia mempunyai kawasan permukaan untuk tekan yang lebih. Jadi kat situ kita dapat tahu yang sebab itulah kita dapat drag power untuk Scorpion DC 2017 tu lebih, kerana dia menggunakan drag plate yang lebih besar permukaan dia berbanding dengan 2021. Jadi kalau yang penambahbaikan sepatutnya adalah lebih menguatkanlah pada bahagian drag untuk tahun 2021. Okey, yang lain punya adalah, okey, kalau kita tengok dekat worm gear, dekat worm gear untuk tahun 2017 dia menggunakan metal lah, metal dekat pada bahagian kita punya worm gear, manakala yang tahun 2021 punya Scorpion DC dia menggunakan plastik seperti mana yang kebanyakan rare Shimano yang terkini lah, kebanyakannya menggunakan plastik. Overall yang lain kita boleh katakan hampir sama, kita boleh katakan material dia yang hampir sama. Cuma lagi satu adalah pada bahagian kita punya crankshaft. Jadi kat sini aku terlupa nak buka. So kita buka pada bahagian crankshaft. Okey. Untuk Scorpion DC 2021, dia menggunakan bushing Menggunakan bushing sebagai dia punya pengganti, sebagai pengganti bearing dia. Untuk 2017, dia menggunakan ball bearing. Jadi kalau dibandingkan kedua-dua ni, agaknya yang menggunakan bearing adalah lebih baik lah, lebih baik daripada menggunakan bushing, kerana bushing ni dia adalah plastik dan dia agak memberikan rintangan pada kita punya putaran. Jadi kalau sebaik-baiknya untuk 2021 kita upgrade lah, tukar bushing ni kita tukar kepada bearing. Kalau yang 2017 punya kita dah dia dah pun memakai bearing, jadi agak bagus untuk kayuhan kita. Okey, jadi kat situ kita dapat tengok dia punya bearing dia adalah sama 7 biji. Yang 2021 pun 7 biji, 2017 pun 7 biji. Cuma bezanya adalah bearing pada bahagian crankshaft. Bahagian crankshaft sini dia ganti bushing, tapi dia letakkan bearing pada bahagian kita punya one way bearing. Untuk 2017 direct daripada kita punya one way bearing adalah direct kepada kita punya spring washer lah. Jadi di situ perbezaan bearing antara kedua-dua reel ni, walaupun bilangannya adalah 7, tapi tempat dia adalah tidak sama. Itu sajalah perbezaan dalaman yang kalau kita tengok pada Scorpion DC 2017 dan 2021. Kebanyakan part yang lain adalah hampir sama sahaja. Tadi kita tengok luaran dan dalaman perbezaan kita punya reel di antara 2017 dan 2021. Aku buat cast kali ni. Setting brake yang aku gunakan untuk tahun 2017, aku menggunakan sebedah semestinya, aku menggunakan PE selection PE selection. Aku menggunakan PE selection untuk casting sebab aku menggunakan braided line. Okey, dan aku menggunakan dial nombor 1 untuk setting aku punya spool. Aku menggunakan sangat minimum, dia boleh gerak juga kiri kanan, tapi sangat minimum lah pergerakan spool ke kiri dan ke kanan. Sama juga seperti mana Scorpion DC 151. Dan aku menggunakan line selection adalah PE dan braking power dial aku menggunakan nombor 1. Sama juga spool tension aku setting minimum setting. So dia boleh bergerak juga, tapi masih dalam keadaan yang sangat sedikit lah. Itu adalah aku punya setting untuk membuat cast pada kali ni. Kalau sebelum ni aku menggunakan meter jenis analog, tapi last aku buat aku punya test pada hari tu, aku dapati aku punya analog ni dah punya sedikit masalah lah. Jadi aku pun
Terpaksa laburkan duit terpaksa laburkan duit dan meleburkan duit aku dengan membeli digital punya counter. Yang ini lebih sensitif lah, lebih sensitif dan dia mudah untuk kita tengok juga kat sini kan. Dan bagi aku dia lebih mudah untuk dikendalikan lah. Cuma satu masalah yang aku hadapi dengan counter ni adalah dia menggunakan jenis strap macam ni lah, getah, strap getah macam ni. Jadi nak clamp dekat rock tu kita kena renyuh sikit. Kalau berbanding dengan ni kita just carpet ya. Dan tapi yang jenis ni dia kita kena tarik dia betul-betul cekang dan baru kita boleh boleh kita retrieve dengan cantik lah. Lagi satu kelebihan dia, dia ada angle lah. Ini bukan kita guna untuk kita nak kira jarak kas saja. Kalau kita nak masuk spool in tali, contoh kita beli tali dalam spool yang besar macam dalam 300 meter. Jadi kita nak masukkan dalam ni 100 meter saja. Jadi kita boleh gunakanlah counter ni. Counter ni rapala ni hampa boleh beli dekat Shopee, ada jual. Tak salah aku dalam harga 150 ke bawah lah. Okey, rod yang aku gunakan untuk test pada kali ni aku menggunakan Ajikin Bakun lah eh. Ajikin Bakun yang mana line suggestion dia adalah lebih kurang dalam 3 pound hingga ke 8 pound. Dan juga panjang adalah 5 kaki 6 dua section. Sekiranya hampa nak baling lebih, jarak yang lebih, so gunakanlah rod yang lebih panjang. Jadi rod yang lebih panjang akan membuatkan kita punya lure akan lebih mudah untuk terbang dengan lebih jauh. Dan dia punya lure weight suggestion adalah 3 hingga 12 gram. Jadi aku gunakan ini 4 gram, jadi adalah boleh dikatakan sebagai minimum punya loading lah untuk kita punya rod. Sekiranya apa menggunakan lure yang agak lebih berat 7-8 gram, jadi mungkin apa akan mendapat jarak kas yang lebih. Jom kita tengok perbezaan jarak casting di antara 2017 dan 2021. Kita test kopi DC yang 2021 nya MGL. So mari kita tengok apa kas pada ini. So kita letak agak-agak lebih kurang macam tu. So kita test first kas. Yang pertama dapat 16.7 16.7 je. Itu lumba lah kan? 16.7. Ok, kita cuba lagi. Kita buat 3 kali kas lah. So kas yang kedua kita dapat 18 meter. Okay, ada sedikit improvement lah eh. 18 meter. So kas yang ketiga. Oh, bihun. So kita balik dulu kat bihun tu. Okay, kita masukkan balik lah. Tengok ni lah. So kali ni kita dapat 18.4. So untuk 4 gram kita dapat 18.4 meter lah. Okay, jom kita try yang Scorpion 2017 lah. 2017 punya. Kita tengok lah first cast. Kita dapat 21 21.8, agak jauh juga lah, berbeza juga dengan Scorpion 21 nya. So kita try kas yang kedua. Okay,
yang kedua 21.8. Lebih kurang macam konsisten sikit lah. Macam yang tadi juga. 21.8. Cerita kas yang ketiga. Kas yang ketiga. Ketiga kita dapat 22.4. Itu adalah perbezaan jarak di antara kedua-dua reel ni, yang mana aku menggunakan rod yang sama, mainline 7 pound daripada Gachiri adalah mainline yang sama kedua-duanya, menggunakan lure yang sama juga, iaitu aku menggunakan lure daripada Cranky Deep. Tapi aku buang dia punya mata kail dan dia punya berat adalah 4 gram. Jadi jom kita timbang sekejap lah. Bagi bukti lah . Kita timbang kita punya lure. So 4.01. So 4 gram lah . 4 gram. Jadi di antara kedua-dua reel ni, aku dapati scoping DC yang model 101 mempunyai jarak kas yang agak sedikit lebih berbanding dengan scoping DC 151. Ini mungkin disebabkan oleh berat spool berat spool. Walaupun berbeza sedikit saja berat spool, tapi memberikan kita jarak kas yang ada perbezaan pada kita punya jarak kas. Aku rasa setakat itu sajalah aku punya konten untuk kali ini. Kita dapat lihat yang mana bagi aku lah Scorpion DC untuk 101 mempunyai sedikit kelebihan dan juga membantu untuk membuatkan kita punya reel agak sedikit jauh untuk kas. Beberapa upgrade telah dilakukan untuk Scorpion DC 2021 ni, tapi pada kita punya kas punya jarak, kita tidak dapat menafikan yang mana Scorpion DC tahun 2017 ni memberikan sedikit kelebihan untuk jarak kas. Walaupun key yang aku gunakan sekarang ni adalah bearing yang asal, tidak pernah ditukar, semuanya masih lagi kita consider sebagai macam original package lah, original package. Okey, sekian saja daripada aku untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Stay safe dan juga selamat memancing. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.